Weh, ada Wak Doyok. Halo Wak. Nih lihat ya, lifestyle kita kenyang banget. Lifestyle-nya lihat tuh. Penuh lagi Pak, apa kita Pak? Ya? Maju, maju, tak kental. Aku nggak sakit. Aduh, dia tawarnya sakit kambing. Lifestyle. Waduh, tank bisa lifestyle ya cuma ini ya kan. Eits, tidak semudah itu Gonzalo. Lihat nih, aduh. Mental tapi Pak. Wah, mandul kan. Nah, kita mancing ini. Kita bawain aja ya, kita terbang banget soalnya. Aduh. Disambul sama Kevin. Dia kena tembak itu bakal stun lama sih. Tak tebin dulu Kevin. Tak jagain lo kamu lo. Gimana Vin? Ulti mantap. Nice banget, mati. Oke teman-teman, sebelum kalian menonton video ini, kalian tekan subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nice banget. Oke teman-teman, kembali lagi bersama Diki di sini. Asya. Dan kali ini Bang Diki punya kejutan nih buat kalian semua nih. Apa bang? Apa bang? Lihat itu talent kita apa itu? Jungler ya. Bayangin tank jadi jungler tuh gimana ceritanya Pak? Jadi ceritanya tuh teman kita ya. Bukan teman sih, nggak kenal aku. Sombong amat. Yang Yena ini nggak mau ngalah ya. Aku pengen di DS lane tapi dia nggak mau pakai jungler. Yang lainnya juga nggak mau pakai jungler. Ya udah, aku pakai Yena. Apa itu? Pakai Ki jungler. Karena di match sebelumnya di ranked aku nggak dapat si Ki ini karena di ban gitu loh. Dan kita main sama Gold itu temanku, dia lagi di depan. Jadi kita lihat aja apakah kita bisa menjadi jago atau semakin sabun ya. Sudah tank, nggak ada damage-nya, tapi ada lifestyle-nya, bakal kenceng banget. Nanti Bandiki tunjukkan gimana ya. Pasti kalian juga pada tahu sih beberapa. Nah, permainan sudah dimulai dan kali ini kita langsung beli item jungle aja teman-teman ya. Kita pakai senjata yang Leviathan mana nih? Genol Cleaver dulu ya. Karena kita main tanki aja. Weh, lumpurnya bergoyang ya. Iya dong, Diki suka bergoyang-goyang ini. Nah, kita naikin skill 2 aja. Entar, kita lihat dulu akunnya, akunnya invasi. Main. Oke, nyot. Kita pancing dulu ke semak ya kan. Wih, bergoyang-goyang di semak. Nah. Oke, mandul Pak Eko. Entar. Sabar bosku. Junglenya juga lumayan lah ya, lumayan beban ya. Enggak juga kan belum main Bandiki, jangan pesimis dong. Oke. Jadi kita main Leviathan aja ya, biar tebel ya kan dan gede ya kan. Gede apanya bang? Gede bang? HP-nya gede ya. SP. Let's go. SP-nya gede, kok di coba. Nah, jadi kita mengandalkan Tulen ya kan sama Fanny kita supaya dia berguna di match kali ini. Karena aku minta di DS lane gak dikasih gitu loh. Sakit hati aku ini. Baru main pertama kali kok sudah di troll gitu loh. Tapi Bandiki apakah mainnya ngawur? Kalau pertama kali main, enggak lah. Karena Bandiki sudah lihat videonya Bang Age ya kan, Bang Aldi yang jago-jago YouTuber AOV itu. Kalian coba aja lihat YouTube-nya itu. Jago ya, mereka mainnya itu sudah benar-benar pro player, enggak kayak Bandiki nih ya. Perlu apa nih? Apa lo koto? Iya, enggak lucu bang, diimu kambing. Emang apa sih enggak boleh? Oke, siap. Kita ambil dawi merah, jadi kita pengennya ambil sentinel dulu teman. Tapi kok nakotnya bawa ya? Apakah kita geng ini, Pak Doyok? Enggak ada kayaknya ya. Waduh, minta bantuan tuh teman kita tuh. Kenapa? Jangan dibawain dulu, weh, sabar weh. Supaya ambil sentinel, waduh dibawain dong. Supaya apa itu? Jalannya cepat teman. Jadi kita ambil sentinel dulu ya. Di steal Pak, aku yang berjuang, kamu yang mendapatkan. Selama ini aku percaya sama kamu, tapi kamu nusuk aku dari belakang. Aduh, salah dong, skill 1. Ya, skill 1 Pak. Nah, skill 2 ya malahan. Kambing. Tinggal skill 1 dia, dapet coy. Ah, gimana ini? Fokus sak. Oke, siap. Gimana ini ya? Jadi kalian kalau pakai skillnya, jangan langsung dua-duanya ya. Skill 1 dulu, lalu attack normal 2-3 kali, baru skill 2 gitu. Karena ada lifestyle-nya, lihat nih lo kan, lifestyle kan. Gitu coy. Siap. Entar, aku minta jungle-nya weh, buat stack-nya jungle diambil juga. Hidupku. Kenapa begini? Semua diambil, enggak dikasih DS. Hutannya diambil sama teman-teman. Waduh, dikaplah habis alih. Oi. Sabar ho. Yang atas tuh Yenanya kasihan tuh ya. Yenanya mau kendat.
yang dalam itu mati. Oke, kita bantu nih middle-nya nih, musuhnya nih, tulangnya nih, mongkong loh. Kita tabakkan ke tembok sebenarnya. Waduh. Iya, waduh, dia punya ini namanya apa namanya? Batu itu loh. Batu, bagi gua batu ginjal. Apa namanya? Active op ya kan? Skill-nya rune-nya itu loh, coy. Batu. Batu lagi ya. Nah, ini kita weh, ada Wak Doyok. Halo, Wak. Nih lihat ya, lifestyle kita kenceng banget. Lifestyle-nya lihat tuh. Penuh lagi, Pak, HP kita, Pak. Hah? Maju, maju. Tak kental, aku nggak sakit. Aduh, dia tawolnya sakit kambing. Lifesteal, lifesteal. Waduh, tank bisa lifesteal ya cuma ini ya kan, hero blolel atau kini wes josh. Tadi nyawa kita sekat banget tuh, gitu. Gila sih. Oke, okay, Leviathan, Leviathan. Oi, kita jungle dulu guys ya, fokus jungle supaya kita ya kembali lagi ya, makin gede. Nah. Ya makin cepat jadi itemnya gitu loh guys, kamu ini berpikir negatif kok ya, yang positif dong pikirannya gitu loh guys. Positif apa bang? Positif internet. Ngomong apa sih, nggak jelas kan? Ah ya tadi gitu kecewa sebenarnya, baru pertama kali pakai gitu loh, untung jago ya kan. Astagfirullahaladzim, kita fokus dulu aja guys. Meskipun GM ini kasihan nih teman kita nih, si Kevin kan pakai quest kan itu kan temanku itu kan. Tahan win, tahan win. Aku tak jungle dulu win. Sabar. Ya wes, ya wes. Gas. Kui. Yo. Tabakkan tembok. Nah, jadi kalau kalian nabakkan tembok pakai skill 3-nya ya, musuhnya bakal kena stun lebih lama, teman-teman. Jadi bukan cuma ngedash doang, tapi kena stun gitu loh, coy. Oke, bang. Siap. Oi, oi. Osluk, osluk. Kita ambil abisan lagi, coy. Wah, abisannya mau ngentut. Oke, siap. Sabar dulu, Fenix. Panic di patch kali ini juga imbah banget tuh. Jadi wah, kita butuh bantuan kayaknya tuh. Aman deh kayaknya, aman. Jadi nanti bakal Bandiki bikin juga videonya Panic ya. Kan lagi viral juga kan Panic dan nilai-nilainya. Eits, tidak semudah itu Gonzalo. Lihat nih, aduh. Mental tapi Pak. Wah, mandul kan. Meskipun apa itu pakai Leviathan cukup gemesin ya kan. Kontrol efeknya itu loh. Nah, ini kita tahun aja ya, kita tahun ya. It. Iya, iya, kita joget dulu, joget. Nah, disepak ya kan. Waduh. Dipengangkangi. Kita ambil aja nih. Nah, kok tanpa review, Pak, ya ngeshot. Oke, coy. Siap. Itu tulenya tuh ngokong gitu ya. Kita perlu foto juga ya. Siap. Maju, bosku. Nih, lihat nih, kita tempelkan dia ke tembok. Ya. Dia ngebing dong. Tahan win, tahan win. Tapi aku pengen mukil win. Kita bantai aja win. Wah, cukup sakit juga kualitasnya. Loh. Lifesteal tuh soalnya kita itu guys. Jadi jangan gunakan skill 1 dan skill 2 secara bersamaan. Dibarengin sama attack normal. Nah, ini gak usah ngomong kok. Tak lakuin gitu. Jadi, nah ini sama attack normal loh kan. HP-nya penuh lagi, ntar lagi. Nah, kan penuh lagi kan. Imba nih sebenarnya. Tapi yang gak imbah banget sih, masih imbahan si itu sih. Apa namanya? Enzo itu imbah banget sih. Sama wakit banget damage-nya. Tapi bisa dikontrol sama muatnya Bandiki lah ya. Waduh, cacatmu. Kita jebak siapa enaknya? Ini aja, bes. Waduh, eits. Ya, gak kena tuh, temen. Nope. Ada yang nongol soalnya. Nah, kita pancing ini. Kita bawain aja ya, kita tebel banget soalnya. Aduh. Disambul sama Kevin. Dia kena tembak itu bakal ke stun lama sih. Tak tebin dulu ya, Vin. Tak jagain dong kamu loh. Gimana, Vin? Ulti mantap. Nice banget, mati. Kita kejar, nggak bisa tuh. Ambilin aja, bis. Objektif ya, meskipun kita ditroll sama temen kita, sama tim kita, kita tuh nggak boleh pesimis, ya kan? Meskipun pakai tanknya jungle, ya jadi gitu loh. Ini tahan. Ngokong ya, tuh. Tulenya musuh ini jago kayaknya tuh. Wah, ini. Ngeplay nggak tuh? Dan kita bisa pakai skill 3 kita lagi kalau musuhnya kebentur di tembok kepalanya ya, di dinding ya, ngeplek gitu istilah bahasa Jawa itu ngeplek ya kan. Lapa iki wek ngelek pas itu dia itu mati konyol lo kan. Sekawa tuh eman, ayo push dulu yuk, dapat apa ini karena kita ada ulti dari questnya itu, ada tandanya itu kan. Oke, okay, nice.
Dipukul tombol kambing. Sabar. Eits, waduh, dia kalau lagi ulti nggak bisa di stun ya, kalau si itu ya mati kan. Si Walker itu kalau ulti nggak bisa kena counter effect. Oke, apakah kita memundur dulu guys? Kayaknya lebih enak mundur deh guys. Tahan, wah nice banget Kevin. Tak jagain Win. Waduh, mati kena tower deh. Mati kan. Wah, fanningnya juga gue pak, suka aku. Let's balik. Balik coy. Mantap. Wah, tim kita jago banget ya ini ya fanningnya ya. Jadi bulletnya temen-temen jangan ditirukan ya, karena ini kan versi jungle kan. Jadi kalian lihat gue play aja kalau masalah bulletnya ya kan. Yang penting menghibur bang, yoi. Tapi bohong. Menghibur sekali nih tank jungle ini, kapan lagi pak. Ditinju-tinju gitu ya kan. Ninjunya sambil kayak apa itu, ngomoyo gitu loh. Istilahnya ngomoyo itu kayak memaksa gitu loh. The best emang ya. Kita fokus dulu ya, blue ku diambil nih. Ya gak apa-apa sih, kita gak perlu pakai blue juga. Tapi sebenarnya butuh ya. Tapi gak apa-apa lah, kita ngalah aja ya. Kan Badegi orangnya baik, rendah hati, rajin menabung, suka menolong. Yo, kita naik lagi yo. Jadiin gaya aja ya. Jadi supaya ketika musuhnya mukul kita, dia bakal kita bakal nge-gen namanya. Oh, siap. Karena kita pakai Leviathan gitu loh. Maksimalkan Leviathannya itu. Pasifnya dia kan nambah HP kan. Ini W-nya juga nambah HP gitu loh. Ketika ada hutan, musuh maupun creep yang mati di sekitar kita. Wah, sini maju semua. Ah, nafsu aku coy. Lihat nih. Aduh, gak kena. Nope. Aduh. Nafsu coy. Wagon kita pak 600. Gila gak tuh wagonnya tuh. Konslok. Ini nice banget ya. Kita ini ngetual tapi kok menang gitu loh. Sombong amat. Fendingnya jago sih ini. Gak tau siapa itu, kenal tuh. Siapa tau dia nonton video ini kan. Hey, kok bisa-bisanya tapi kok aku mau mati. Mulik. Thank you Win. Wah, buah kayak Kevin. Kita hutan lagi guys. Jadi gitu aja kalau kalian main ini, Hiroki ini atau Brawlhalla ya ini ya. Nah, lifestyle dia tuh kenceng banget kan. Loh, bentar lagi HP kita penuh lagi nih. Ini buff view-nya bentar lagi suka bakal muncul nih. Karena tadi diambil tulennya tuh menit 11-an. Nah kan, kok pada kita tahu karena dihitung temen. Udah kebiasaan pakai jungle, kalian bakal tahu kapan buff-nya itu muncul gitu loh. Sebenarnya Bandit itu wall-nya itu support atau enggak mid laner, kita mau dicuy itu. Eits, tidak semudah itu Gonzalo. Iya, dia. Ke tembok. Mamam. Ayo kan. Lama banget kan stunnya kan. Sini coy. Potong. Wah, Bandit di bawah, di mid. Ya, enggak dapat dong. Ya, enggak dapat coy. Kita bantuin teman kita dulu aja di bawah itu. Nah, ini. Kita bantai. Yo, keplek. Aduh, ulti gua nenek. Keplekkan malanya. Fokus tahu. Entar lepasin dulu aja nih. Nah. Buanteng, Pak. Ya, hero badak ini. Kayak tin ya kan, maju-maju, duration diesel ya kan. Waduh. Ayo, mati. Nice banget. Wah, ini keren sih. Kita bisa menang loh. Konyol banget padahal formasinya ini. Kita pakai ini jungle sama kayak badu jungle lah istilahnya. Wah, N ini. Wah, legendary Levenic-nya lo. Keren, ngetahun. Iya, pas di base-nya lo. Astaga, buaya tok ya kan, mentang-mentang balik lu udah buka kodek lo ya. Jadi Badegi buka kodek. Tadi tuh udah record gitu lo ya, waktu open-nya. Ternyata nggak kerekam. Ya ini, YouTuber kayak gini nih, yang patut dipertahankan di AoV ya. Asia. Jadi semoga kalian tuh hibur, teman-teman. Ya, meskipun match kita agak ngawur, tapi permainan kita tuh gak ngawur gitu loh ya. Pandegi tetap memberikan yang terbaik ya kan bagi tim. Waduh, cocotmu. Jadi, gimana menurut kalian? Kalau menurut Pandegi sih, kalau di jungle sih bisa sih, tapi gak worth it gitu loh ya. Masih banyak hero jungle yang lebih baik daripada ini gitu loh. Oke, nice. Semoga kalian terhibur, dan kita lihat aja kenapa maksudnya. Oh, AFK teman-teman si Wiwaw-nya. Pantesan kok dia mati terus. Kita bantu ipot aja ya, kasihan.
Jadi sekian dari Bandiki, semoga bisa menghibur dan semoga bermanfaat. Bye bye, see you in next video. Jangan lupa di subscribe ya, buat yang belum subscribe. Dadah.